atau parkir kendaraan sesuai kondisi. Yang kedua, pastikan indikator gas berfungsi dengan baik. Yang ketiga, kan posisikan taret dan pancarkan bahan pemadam air. Yang selanjutnya, atur pola pancaran solid kabut. Iya, dari pertama cari pastikan target kerucut jatuh dalam waktu 15 detik. Terakhir pastikan bahan pemadam diisi kembali dengan penuh, berfungsi dengan sempurna. Oh bang, ini tes ini bang, pancaran tes. Iya, kenapa bang? Itu motornya. Ya. Kalau tadi ini solidnya main nggak sih? Asli. Bang Jul, kita kesana bang. Di, kan lu doang disuruh. Ya, saya dong. Mengoperasikan tata cara pengoperasian taret. Itu yang pertama, pastikan posisi kendaraan parkir yang sesuai. Yang kedua, pastikan indikator gex berfungsi dengan waktu 15 detik dengan bahan pemadam air. Yang kelima, isi kembali bahan pemadam air.